عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Dari bunyi sambutan salam nampaknya ada kemungkinan dua. Pertama khusyuk, kedua mengantuk. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad. Yang berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiuddin bin Abdurrahman, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Kemudian yang berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Long, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Datuk-datuk, datin-datin, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa sahaja yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya sebagai hamba yang dhaif lagi fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada datuk-datuk, datin-datin, puan dan tuan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkongsi dalam convention Duan yang merupakan pertemuan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pertemuan ini saya boleh bertemu dengan Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Pulau Pinang. Boleh pula bersilaturahim dengan orang tua sahabat yang selalu membawa saya semula sejak 6 tahun lepas, Tuan Haji Kapten Razak. Dan hadir pula bersama saya pada kesempatan ini Dr. Zulfadli. Beliau salah seorang pegawai di Kementerian Agama Islam di Provinsi Riau. Dan tadi berjumpa pula dengan salah seorang pelajar dulu penuntut ilmu di tempat saya mengajar, Universiti Islam Sultan Syarif Kasim Riau, dan rupa-rupanya bahagian daripada alim ulama, ustaz penceramah di Pulau Pinang. Barulah terasa kebahagiaan seorang guru adalah manakala melihat murid sudah berhasil, dan itu semualah kebahagiaan seorang ustaz di hadapan umatnya. Tak dapat banyak yang ingin saya sampaikan, ucapkan kata Nabi, man ahsana ilaikum, sesiapa sahaja yang pernah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalasnya, fadu'ulahu, doakan. Doanya pendek saja, jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan semua yang sudah memberikan kebajikan-kebajikan ini dibalas Allah berlipat ganda insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa saya dimaklumkan selama jelajah dakwah di Semenanjung ini lebih kurang 10 hari. Esok kami akan ke Kedah, kemudian berakhir di Negeri Sembilan. Kabarnya yang teramai itu adalah di Stadium Sultan Muhammad 4, yaitu di Kelantan. Tapi ternyata itu keliru dan salah. Bila di stadium itu ada 100,000, maka hari ini saya sedang berhadapan dengan 200,000. Mengapa begitu? Karena 100,000 masyarakat awam. Sedangkan hari ini saya berhadapan dengan 200 orang guru, ustaz, ulama. Bila satu ustaz dia ada follower jamaah 1,000, maka saat ini saya sedang berhadapan dengan 200,000 jamaah. Kata orang, menjinakkan buaya susah, tapi ada yang lebih susah, menjinakkan pawang buaya. Tapi hari ini pawang-pawang buaya sudah berkumpul. Maka tak ada yang susah, tak ada yang sulit. Oleh sebab itu, bila negeri-negeri lain ingin melihat bagaimana cara agar menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada umat adalah, maka kumpulkanlah para da'i du'at yang memiliki jamahir pengikut. Bila nak ingin belajar, silalah datang belajar ke Pulau Pinang. Maka ini kebaikan-kebaikan harus kita share, harus kita tunjukkan, harus kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu mestilah dibagikan kepada orang lain. Selama ini kita anggap nikmat itu wang,
materi, benda, tapi sebenarnya berkumpul di satu majelis bersama para penceramah, alim ulama, tuan-puan, para asatiz, itu juga nikmat yang besar. Dan Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat ini, la azidannakum. Mudah-mudahan di masa akan datang kita boleh bertemu dalam majelis yang lebih besar dan lebih ramai lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata kulaimat, kata-kata singkat ini lebih kurang 60 menit saja. Di mana-mana memang tak lebih daripada itu. Sesuai yang tertulis di minuman 600 ml. Lepas itu dalam 30 menit saya akan jawab soal jawab yang boleh saya jawab. Yang tak boleh tidak saya jawab. Bila kita merasa tidak berilmu, tak usah jawab. Bila orang merendahkan kita, kenapa ustaz tak boleh jawab? Sedangkan Imam Malik bin Anas diberi 48 pertanyaan yang dia jawab setengah saja. Itu selalu saya hafaz bila kita dijatuhkan orang, disudutkan orang. Kenapa awak tak jawab? Sedangkan Imam Malik pun 48 pertanyaan setengah saja yang dia jawab. Apalagilah kita. Nah, jadi dalil-dalil yang membela diri kita itu mesti kita hafaz. Pada kesempatan ini saya diberikan tajuk berdakwah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengikuti baginda bukan hanya pada satu sesi kehidupan, tapi semuanya. Menjadi pemimpin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi kepala keluarga, rumah tangga juga mengikuti beliau. Maka apatah lagi menjadi seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai. Sebelum menjadi apapun, sebelum menjadi engineer, sebelum menjadi lawyer, sebelum menjadi doktor perubatan, sebelum menjadi manusia, kita sebenarnya adalah dai mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Tidak dikatakan ajaklah orang kepada organization. Tidak dikatakan ajaklah manusia kepada parti. Tidak dikatakan ajaklah manusia kepada mazhab. Tapi kita disuruh ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Lalu kemudian dalam pepatah Arab dikatakan, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Oleh sebab itu perkara pertama yang paling penting bagi seorang dai, mengenali diri kita ini siapa. Maka setelah dia faham diri dia siapa, barulah dia sadar tanggung jawabnya dan apa kelebihan dia. Kita ini sebagai dai adalah yang dikatakan dalam hadis, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk di bumi, di langit memohonkan ampun untuk kita. Oleh sebab itu maka yakinkan diri, saya ini dai mengajak orang ke jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Makhluk di langit, makhluk di bumi sentiasa memohonkan ampun atas silap, salah dan dosa kita. Hattal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam laut. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang, di dalam pokok kayu, di dalam tanah, semuanya memohonkan ampun untuk kita semua. Tapi ini saya sebutkan, jangan sampai yang sudah ada pekerjaan tetap lalu semua ingin menjadi dai. Karena kita bagi-bagi tugas. Yang punya kekuasaan, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan kuasanya. Yang punya harta, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hartanya. Sedangkan yang punya ilmu, inilah para mubaligh, para asatiz, para tuan guru, para masyayikh, para ustaz, mengajak orang ke jalan Allah dengan ilmunya. Dalam Islam tidak ada holy man, manusia suci. Karena kita tanggung jawab mengajak orang ke jalan Allah ini, mungkin di agama orang lain itu sudah tanggung jawab mereka. Kita tak ada tanggung jawab. Sedangkan ini semuanya Datuk Timbalan punya tanggung jawab mengajak dengan kekuasaan yang diberikan Allah di genggaman tangannya. Kemudian pula yang punya harta benda, businessman, dia juga punya tanggung jawab. Hanya saja kita diberikan Allah dengan bicara, dengan tazkirah, dengan khutbah. Sehingga kita tidak boleh berkata dakwah ini hanya kami saja. Mereka tidak berdakwah. Kita berdakwah bil lisan,
sedangkan mereka berdakwah bil mal, sahabat kita yang lain berdakwah bil quwwah. Ketiga-tiganya adalah dakwah. Jadi tidak betul bila ada orang mengatakan, kenapa dia tidak berdakwah? Sebenarnya dia tidak berceramah, tapi dia berdakwah. Karena ceramah adalah bagian juzuk daripada dakwah. Tidak semua orang yang berceramah itu berdakwah. Ada juga yang berceramah tapi tidak berdakwah. Tapi ada orang yang tidak berceramah tapi sebenarnya dia berdakwah. Dakwah bil hal, dakwah bil mal, dakwah bil quwwah. Bila pemahaman ini kita fahami dengan baik, kita tidak akan mengecilkan peran orang lain kerana setiap kita sudah ada perannya masing-masing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah dalam jalan dakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kebetulan saat ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang berdakwah bil lisan, sama dengan saya. Hanya saja kita sedang bertukar cerita. Saya tidak menggurui tuan-tuan guru. Menggurui tuan-tuan guru berceramah di depan para ustaz, para mubaligh, para ulama di Pulau Pinang itu sama artinya dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Dia sudah masin. Hanya sekedar berbagi cerita. Ada seorang hamba Allah Al-Faqir Abdul Somad dari Pekanbaru Riau. Mungkin ada di antara tuan dan puan, untuk apa Ustaz Somad hendak menceramahi kami? Kami ini penceramah. Sebelum Ustaz lahir kami dah berceramah. Tapi ini hanyalah yang pernah didengar, yang pernah ditengok, yang pernah dipandang, yang pernah dibaca, lalu kemudian diceritakan. Kerana kita adalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Oleh sebab itu kita mesti lebih banyak mendengar daripada berbicara. Makanya inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Pendengaran disuruh mendengar kata orang lain, wal basar, penglihatan, suruh membaca, wal fu'ad, yang kau dengar, yang kau baca, wal fu'ad, kau renungkan di hati, kau pikirkan di kepala, setelah itu kau olah dengan baik, barulah engkau sampaikan dengan kata-kata yang santun dan baik. Jadi kalau ada orang terlampau banyak bicara sehingga lupa mendengar, nanti kata-katanya tidak lagi santun. Makanya saya pun tak lama-lama bicara, 60 menit saja. Lalu kemudian setelah kita paham bahwa seluruh makhluk memohonkan ampun untuk kita, pekerjaan, activity yang paling mulia adalah activity kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Allah bertanya soal, tapi bukan untuk dijawab. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mengajak ke jalan Allah? Dan kita disebut pula sebagai al-ulama warathatul anbiya. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah dan besar. Nabi tidak meninggalkan kerusi daripada emas. Tapi Nabi meninggalkan taraktu fikum amrayni, ada dua perkara. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang kuat yang dua ini, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran tidak berbunyi, tidak bersuara. Al-Quran tidak berjalan. Kalaulah Quran itu hanya dibaca pada tulisannya saja, orang semua akan salah membaca. Apa kata dia waktu membaca? Yasa. Karena memang itu tulisannya, yasa. Tapi manakala dia belajar kepada guru, maka ternyata bukan itu bacaannya. Yasin. Tak ada huruf nun di situ. Tak ada huruf ya di sana. Kerana memang Quran tidak bisa berbicara tentang dirinya sendiri, kerana dia adalah huruf, dawat, tinta yang ditulis di atas kertas, dia mesti dijelaskan oleh ulama. Dan ulama itu semoga kita termasuk di dalamnya, insyaAllah, amin. Al-ulama warasatul anbiya. Dari mana kita membaca dua huruf itu dengan bacaan Yasin? Dari guru kita. Guru kita mendengar dari siapa? Dari guru-guru kita. Tuan guru kita dari mana? Daripada tabi'in, tabi'in, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada sahabat, sampai kepada nabi. Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tidak turun kertas yang melayang-layang dari langit, tapi mendengar suara. Suara Jibril didengar nabi, suara nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in didengar tabi'in, sampailah kepada tuk guru kita, sampailah kepada kita hari ini. Oleh sebab itu bila ada orang tidak mau mendengar, maka dia dikhawatirkan terjerumus dalam dhalla wa adhalla.
Oleh sebab itu dalam khutbah Jumat, kadang jamaah bertanya, Ustaz Somad, hari Jumat ni khutbah di mana? Saya tidak khutbah. Lalu, tak sembahyang Jumat? Saya Jumat ini mendengar khutbah. Manakala saya mendengar khutbah, baru tahu rasanya menjadi pendengar. Mana yang lebih berat? Berkhutbah atau mendengar khutbah? Mendengar khutbah lagi berat. Kenapa? Mengantuk. Masa saya mendengar khutbah itulah kantuk berat. Maka saya mesti belajar dari sini, bila saya berkhutbah jangan panjang-panjang. Dan langsung saja to the point dan dengan suara yang menggelegar. Maka bila tuan-puan tengok rakaman recording khutbah saya di YouTube, kenapa Ustaz macam marah menggelegar? Karena saya pernah menjadi pendengar. Di mana saya tengok orang yang mengantuk, di situ saya kuat-kuat. Ustaz khutbah ni marah kah? Tidak. Tapi memang untuk khutbah begitu bunyinya. Saya termasuk pengagum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Lalu kemudian Syekh Abdul Hamid Kishik. Memang begitu suara mereka. Saya tidak menyalahkan ada khatib yang bersuara lembut. Pukul 1:30. Masjid sejuk karena ekon kencang. Suara sayup-sayup. Komplitlah. Cukup sudah. Oleh sebab itu maka ketika kita mendengar, kita dapat mengambil suatu pelajaran. 30 malam Ramadan, ada 3 malam saya kosongkan. Malam ini Ustaz bagi tazkirah di mana? Saya tak bagi tazkirah. Ustaz ke mana? Saya tak bagi tahu. Kenapa? Bila saya bagi tahu, saya mendengar di sana, jamaah akan tengok. Dan mereka tidak akan bagi tazkirah. Malam ini sebenarnya yang bagi tazkirah adalah Ustaz Fulan. Tapi kerana ada Ustaz Abdul Somad, maka kita minta dia. Saya sengaja datang duduk untuk apa? Mendengar. Apalagi di Malaysia ini, Masya Allah, semua ulama-ulama besar datang kemari. Syekh Wahbah Zuhaili datang. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berulang mandi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti datang. Tak lama lagi Syekh Mustafa Dib Al-Bugha 10 hari akan datang keliling di Malaysia. Adapun ulama-ulama yang dari Makkah, dari Indonesia, bukan main banyak. Sahabat-sahabat dakwah. Oleh sebab itu maka manfaatkan ini mendengar supaya kita boleh berbicara. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau bicara pada sesuatu yang engkau tidak mengerti, tidak paham. Inna sam'a, kerana pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Bila kita sendiri saja yang tersesat di tengah jalan, kita saja. Tapi tuan-tuan adalah driver. Tuan-tuan adalah driver, bukan driver motor kereta kecil. Driver bus. Yang di dalamnya ada 49 orang. Bila kita salah jalan, maka sesungguhnya kita bukan sekadar setakat dhalla, tapi kita sudah masuk dalam dhalla wa adhalla. Oleh sebab itu di Kaherah sendiri, di Al-Azhar, tidak lagi ada mujtahid mutlak sendirian. Tidak lagi ada ijtihad fardi personal. Tapi ijtihadnya sudah Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah di bawah lembaga Al-Azhar. Al-Azhar lembaga besar dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikhul Azhar. Lalu kemudian di bawah itu ada university dipimpin oleh rektor. Dan di bawah itu pula ada lembaga dakwah. Tapi ada sebuah lembaga research bernama Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah. Di sana ada yang memiliki kepakaran bidang hukum konvensional. Di sana pula ada doktor yang paham tentang penyakit. Di sana ada seorang lawyer yang mengerti tentang hukum hakam dari Perancis. Sebab mereka mengambil hukum dunia ini dari negeri yang jauh. Indonesia dari Belanda dan kita pula dari Inggris. Mesti ada yang memahami itu. Kalau tidak, kesimpulan kita akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa begitu? Al-insanu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Oleh sebab itu kita mesti tanya baik-baik. Ini sebenarnya permasalahan banking ini apa? Permasalahan finance ini apa? Permasalahan psikologi ini apa? Sehingga duduklah bersama orang-orang yang punya kepakaran di bidang psikologi, di bidang hukum hakam perundang-undangan, di bidang pemerintahan, di bidang finance, di bidang banking,
sehingga berhasillah mengeluarkan satu ijtihad yang disebut dengan ijtihad jama'i. Dan di Eropa pun tidak lagi satu orang mengeluarkan fatwa, tapi mereka berkumpul bersama. Itu yang disebut dengan fikih akademi atau akademi fikah yang mengeluarkan hukum hakam, kerana rambut sama hitam isinya macam-macam. Oleh sebab itu maka mesti ada muzakarah. Zakara yudhakiru muzakarah. Satu orang zakara, tapi bila ada dua orang yang saling ingat mengingatkan, bina musyarakah. Zakara yudhakiru. Bila ini ingat, ini lupa. Bila ini lupa, ini ingat. Kita duduk bersama. Lebih baik kita bertengkar, berkelahi, tegang urat leher di ruangan ini, lalu kemudian hasilnya kita bawa ke masjid-masjid, daripada kita marah mengamuk di atas mimbar menyampaikan keluh kesah kita, kebingungan kita, kekacauan kita, lalu jamaah mendengar. Padahal jamaah ini datang ke masjid ingin mencari ketenangan. Mereka di office sudah penuh beban kepalanya, stres, depresi. Mereka pula di tengah jalan begitu juga jam. Di rumahnya juga mereka mengalami suatu kesulitan yang luar biasa. Tiga tempat mereka sibuk. Di office sibuk, di jalan sibuk, di rumah sibuk. Satu-satunya tempat yang ingin mereka cari sakinah adalah masjid. Ternyata di masjid pun mereka juga tidak mendapatkan itu. Akhirnya mereka mencari yang kelima. Jangan heran masyarakat lari ke dadah. Sebab apa? Karena itu yang menenangkan dia. Oleh sebab itu maka ketika kita bersama, begini kata mazhab Hanafi, begini kata mazhab Maliki, begini menurut mazhab Syafi'i, lalu kemudian berhasil mengeluarkan suatu ijtihad baru dalam bidang pemerintahan, dalam bidang siasah, dalam bidang iktisad, kita tahu bahwa fiqh ini banyak sekali. Ada fiqh ibadah, ada fiqh muamalah, ada fiqh siasah, ada fiqh bermacam-macam, dan itu menjadi pembahasan. Maka alangkah baiknya duduk bersama saat ini. Ini hanya setakat pembuka saja. Tapi untuk kelanjutan berikutnya, ada duduk bersama pertemuan berkala. Sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Sehingga semakin banyak muzakarah. Kita adalah apa yang kita baca. Saya hanya sanggup membaca mungkin satu hari 10 muka surat. Tapi bila kita duduk 10 orang, 10 muka surat, 10 muka surat, maka kita sebenarnya sudah membaca hari itu sebanyak 100 kesimpulan. Maka saya kalau sudah jumpa dengan ulama, dengan ustaz, dengan tuan guru, saya tak banyak bicara, saya diam saja. Saya biarkan mereka bercerita. Untuk apa? Nak cari bahan untuk tazkirah. Tak usah kita banyak bercerita, kita dengarkan saja. Karena duduk dengan orang alim sejenak sama dengan duduk berbulan-bulan di library, membaca di maktabah perpustakaan yang besar. Oleh sebab itu maka sering-seringlah duduk. Maka tuan-tuan lihat mungkin di update status saya di Facebook, saya datang kepada tuan guru fulan, saya singgah kepada tuan syekh fulan, meminta fatwa dan pendapat. Paling tidak duduk sekejap itu ada hikmah yang kita dapati. Hafaz kaji kerana diulang, pasal jalan kerana dilalui. Kadang kaji itu pernah dulu terbaca tapi kita lupa. Kerana tinta, dawat yang ada di atas kertas sekali pandang kita lupa. Tapi ada kalimat yang dikeluarkan oleh mulut yang sentiasa berzikir. Hati yang tenang kerana mengenal Allah disampaikan ke telinga. Maka itu lebih mendalam. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada kata-kata, daripada tulisan. Oleh sebab itu maka manfaatkan ketika ulama datang. Datang, duduk, dengar. Penyakit penceramah, penyakit ustaz, penyakit muwalil adalah ketika sudah ada agak 3-5 majelis ilmu, kita pun merasa sudah selevel dengan Imam Syafi'i. Ustaz kenapa tahu? Saya macam itu. Artinya kita sedang share berbagi penyakit hari ini. Kita merasa kita alim, padahal lebih baik kita menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Di tengah masyarakat yang awam yang tidak mengerti hukum hakam, kita merasa ana Syafi'i, ana Suyuti, ana Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di tengah orang yang tak pandai membaca Al-Quran, lebih baik kita menjadi jahil bainal ulama. Ketika kita duduk bersimpuh di dekat Habib Umar bin Hafiz, bersama Syekh Yusuf Al-Qardawi, bersama Syekh Mustafa Dib Al-Bughah, kita tidak ada apa-apanya. Lebih baik di antara ulama-ulama
kibar, kita merasa kecil daripada kita merasa besar di tengah orang yang tidak mengerti apa-apa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa mengukur bayang-bayang. Kadang kalau cahaya matahari mulai redup, kita sangka kita tinggi. Kenapa? Karena bayang-bayang nampak panjang. Rupanya manakala matahari mulai naik ke atas, bayang-bayang itu hilang. Lupa mengukur bayang-bayang. Kita ini siapa sebenarnya? Halakam rulum lam ya'rif qadrahu. Yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti jati dirinya. Oleh sebab itu, banyak-banyak membaca. Itulah mengapa Allah ulang sampai dua kali. Iqra. Bismirabbikalladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin. Iqra. Wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Biasanya tikrar dalam tafsir pengulangan litaukid. Sekali tulis hanya nampak titik-titik. Dua kali titik-titik mulai menyatu. Tiga kali garis-garis pendek. Empat kali dia menjadi tulisan yang kuat di kepala kita. Bila tidak sanggup ini, maka sesungguhnya kita berat untuk menjadi orang yang menerangi umat ini. Padahal Nabi fungsinya adalah sirajam munira, penerang yang membuat orang gelap gelita tak nampak jalan menjadi terang jalan itu di mata mereka. Berikutnya, bahwa kita ini terdiri dari beberapa pendapat dalam masalah fikah yang tak mungkin diselesaikan hanya oleh satu kepala saja. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan, bak kata pepatah orang Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, memotong hendaknya parang kayu pedang itu sampai ke bawah putus. Patahnya jangan patah tebu tak putus. Begitu juga permasalahan-permasalahan fikah. Lebih baik kita bahas fokus dalam satu masalah tapi selesai, daripada kita bahas semua sikit-sikit-sikit tapi tak selesai. Apa yang awak bahas tadi? Sikit ini, sikit ini, sikit ini. Nah, itu dalam makan boleh. Udang sikit, ayam sikit, ikan sikit. Tapi dalam masalah pembahasan tidak. Putuskan satu masalah sehingga masalah besar. Masalahnya fikah ibadah. Diperkecil lagi, fikah solat. Diperkecil lagi, masalah basmalah, sir dan jahar. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sir. Menurut mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan mazhab Maliki, tiada basmalah sama sekali, terus saja Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga ketika kita sampaikan ketiga-tiga ini, maka sesungguhnya kita sudah menyelesaikan masalah umat. Karena selama ini dia dengar di YouTube, ustaz ini mengatakan membaca basmalah itu yang rajihnya adalah sir. Tengok Makkah Al-Mukarramah, sir. Tengok di Masjid Nabawi, sir. Maka yang di Pulau Pinang jahar ini, bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Orang yang awam berpahaman, betul juga. Lalu kemudian ustaz satu menyampaikan, sebenarnya basmalah itu adalah hanya sebagai penanda antara satu surah dengan surah yang lain. Sebenarnya tidak ada basmalah dalam Al-Fatihah. Terus saja, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang satu lagi pula berkata, membacanya mustilah jahar. Siapa yang tidak membaca jahar, maka sudah melawan Imam Syafi'i. Maka masyarakat yang awam, yang tidak mengerti menjadi confused. Awak dulu rajin ke masjid? Ya. Sekarang ni kenapa tak ke masjid? Saya rasa setelah tak ke masjid ni jadi tenang lagi. Dulu masuk masjid tenang. Selepas datang ustaz ini cakap pasal ini, dia kata bid'ah. Ustaz ini mengatakan ini tak sesuai ikut Makkah. Ustaz ini. Terus balik ke rumah lebih tenang. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita sudah menjadi musibah bagi umat ini. Padahal dalam doa yang diajarkan Nabi, la taj'al musibatana fi dinina. Musibah alam biasa, musibah tsunami biasa. Tapi kalau musibah dalam agama, orang boleh lari dari agama. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini akan terdinding bukan kerana ajaran Islamnya, tetapi kerana orang yang menunjukkan, mengamalkan Islam itu, membuat Islam itu menjadi mahjub, terdinding, terhijab, tak nampak di mata mereka. Makanya orang-orang Europe, orang Amerika, orang Barat, orang putih yang masuk Islam
selepas membaca tulisan-tulisan di internet, menonton di YouTube, dia tertarik, dia baca terjemah Quran bahasa Inggris, baca kitab Orang Putih, lepas itu dia bersyahadat masuk Islam. Setelah selesai masuk Islam, dia pun datang ke masjid, solat Jumat. Balik dari solat Jumat, selipar dia pun hilang. Kata dia, alhamdulillah, aku masuk Islam kerana melihat Islam dari kitabnya, bukan kerana melihat perbuatan orang Islam, karena orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, maka kita yang tinggal di kawasan mungkin 50-50 atau mungkin juga kita minority. Bagi sebagian orang berpikir, kenapa aku ditakdirkan di tempat yang minority? Mengapa tidak di tempat yang majority? Tapi bagi orang yang punya darah jihad, justru itu kesempatan bagi dia. Bila engkau tinggal di tempat majority, Muslim 99%, di mana lagi letak jihadmu? Ini adalah jihad. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang yang belum mengenal Allah, yang masih menyembah pokok kayu, yang masih menyembah sungai, yang masih menyembah matahari. Maka sebenarnya masih banyak lagi aspek objek dakwah yang belum kita lakukan. Kalaulah boleh, yang perlu kita dakwah itu nas, manusia. Lalu di antara manusia itu ada ahli kita, ada yang belum mengenal Allah, ada yang belum tahu Allah. Lalu kemudian di antara itu pula ada Muslim, tapi ayahnya Muslim, bundanya Muslimah, tapi dia tidak kenal Islam. Lalu yang selama ini kita dakwah itu siapa sebenarnya? Sudahkah kita berdakwah kepada ahli kita? Belum. Sudahkah kita berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah? Tidak. Lalu di antara yang kita dakwah itu sebetulnya siapa? Kita hanya baru berdakwah kepada orang yang sudah ke masjid. Di kampung itu ada 100 orang. Di antara yang 100 itu yang Islam 50. Di antara yang 50 itu ke masjid ada 5. Di antara yang 5 itu 2 baca kunut, 2 tidak. Yang satu itulah yang sebetulnya yang kita dakwahi. Dan yang lain itu sebenarnya belum lagi kita sentuh. Oleh sebab itu amat sangat terbuka pintu kesempatan kalau kita membimbing mereka dalam mu'allaf center. Mereka yang bersyahadat, tidak hanya setakat bersyahadat selepas solat Jumat, Tuan Imam membimbing ada yang akan masuk Islam dari saudara kita, dari sahabat kerabat kita, tetangga yang akan masuk Islam. Selepas masuk Islam dia pun pulang berbekalkan kain, hanya dapat kepiah. Selepas itu dia pun terlupakan. Kita lupa membimbing solatnya, zikirnya, baca doanya. Di antara mengapa orang Jepun kurang tertarik masuk Islam adalah kerana ikhtilaf di antara para ustaz yang menjadi pendakwah di Jepun. Yang satu berkata yang betul adalah mazhab Hanafi, kerana ini para pendakwah dari India. Yang satu berkata yang paling betul adalah mazhab Syafi'i, kerana dia datang daripada Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Lalu kemudian mereka berpikir, bila kamu yang mengajak ke jalan Allah pun berkelahi, lebih baiklah kami tidak ikut jalan itu. Oleh sebab itu maka, bukan berarti saya mengatakan saya tidak bermazhab. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam menyelesaikan sesuatu masalah-masalah, selalu bila ditanya, saya jelaskan yang menurut saya tahu. Ustaz Abdul Somad, ya, masalah menyentuh lelaki perempuan yang tak mahram batal ke tak batal, apa hukum ini? Menurut mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, menyentuh kulit yang tidak mahram, batal. Menurut mazhab Maliki, bila bersyahwat, batal. Menurut mazhab Hanafi, bersyahwat pun tidak batal. Kerana makna aula mastumun nisa, maknanya bukan bersentuhan kulit, tapi maaf, artinya adalah jima. Jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat, batal. Dalam masalah ini, saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Maka dalam hal itu, oh kalau begitu kami ikut ustaz sajalah. Ahlan wa sahlan, baik, tak salah. Dan kita pula di negeri Melayu ini, sepakat semuanya. Dari mulai mufti kerajaan Aceh Ar-Raniri, Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, sampai ke Kalimantan, Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, sampai ke Sulawesi, itulah dia Sheikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, sampai ke Kelantan, Sheikh, lupa pula namanya, ulama-ulama Kepatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, mereka ini semua bermazhab Syafi'i. Sehingga ketika itu kita sampaikan, apalagi memang di Malaysia ini memang diatur, memanglah berasaskan Islam, tapi lebih spesifik lagi, akidahnya Asy'ari, fiqahnya Syafi'i,
dan tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi, tasawuf Sunni yang diajarkan oleh Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa maknanya? Amat sangat terbuka kesempatan Maghrib ke Isya 45 menit mengkaji. Isnin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fiqh, Rabu malam Khamis hadis, Khamis malam Jumat tidak ada tazkirah, membaca Yasin bersama-sama. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Pada Sabtu malam Ahad, lalu kemudian mengkaji tafsir-tafsir ayat-ayat pendek, wadduha, alam nasrah, idhaja, al-Quraish. Supaya apa? Supaya masyarakat awam yang ketika mereka membaca dalam sholat mereka atau imam membaca, mereka menjadi faham. Li'ilafi Quraish, ilafihim rihlatas syita'i was-sayif, falya'budu rabba hadhal bait, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min qawf. Tergantung mana ketertarikan kita. Saya rasa-rasanya lebih tertarik pada bidang hadis, Ustaz. Sampaikan saja, satu pertemuan, satu hadis. 4 kali dalam sebulan, 4 hadis. 40 kali dalam setahun. Ramadan, kita tajuk tema lain. Mungkin ada cuti 1 bulan. 4 kali dalam sebulan, 40 bulan, 40 hari, 40 pekan. Maka kita sudah menyampaikan hadis 40. Kalau Imam Nawawi boleh menulis 40 Nawawiyah, mengapa kita tak boleh 40 Somadiyah? Artinya apa? Terbuka kesempatan sehingga masyarakat menjadi cerdas. 40 hadis kita fokuskan lagi. 40 hadis dalam bidang sabar, 40 hadis dalam bidang tawakal, 40 hadis dalam bidang ridha, 40 hadis karena kebetulan kita tertarik tentang tahzibun nufus, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bila tak bersetuju dengan kata-kata tasawuf, sebenarnya nama saja tasawuf, isinya tak lain tak bukan adalah tazkiyatun nafs. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan jalan fujur, Allah berikan pula jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Maka ini yang diajarkan. Saya nampaknya lebih fokus dalam pembahasan ini, Ustaz, tentang tawakal, tentang ridha, tentang qanaah, tentang zuhud, membersihkan hati daripada hasad, busuk hati, takbur, sum'ah. Tapi tidak semua kita tertarik pada ini. Ada yang tertarik dalam masalah hukum halal, haram, makruh, mubah. Maka kita bahaskan. Pertemuan ini tentang wudu, pertemuan ini tentang tayamum, wudu pun dibagi lagi, pertemuan ini tentang membasuh kepala, menyapu kepala. Apakah semua kepala? Apakah cukup 3 helai rambut? Apakah cukup 1/4 kepala? Lalu kemudian tentang pembahasan wajah, mana batas-batas wajah? Bagaimana dengan janggut? Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan telinga? Apakah masuk bagian kepala, masuk wajah atau? Maka dengan demikian selesailah masalah-masalah umat. Sehingga ketika melihat kita, orang mengatakan, dulu sebenarnya kami ini bingung, tak faham tentang masalah agama, tapi sejak datang Al-Mukarram Ustaz dari Pulau Pinang, selesai masalah kami. Jangan sampai orang berkata, dulu di kampung kami ini tak ada masalah, tapi manakala datang Ustaz dari Pulau Pinang, bertambah masalah kami. Artinya apa? Kita menyelesaikan masalah, bukan menjadi penambah masalah. Saya tak tertarik masalah sabar ini, Ustaz. Saya berceramah, menggelegar, berjihad. Saya tertarik masalah politik. Oke, kaji masalah politik. Apa kitab yang dibahas? Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Amat sangat baik kitab ini. Jelaskan tentang siapa itu pemimpin, apa tugas pemimpin. Pemimpin itu adalah ra'id din wa daulah. Sehingga orang-orang yang sekular, liberal, yang mengatakan Islam itu hanya mengatur masalah darah, darah haid, darah nifas, darah biladah, darah jerawat, darah, seolah-olah Nabi datang hanya mengurus darah saja, tak ada ke masalah yang lain. Fahamlah mereka, sesungguhnya Islam ini semua dia atur. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, segala aspek kehidupan. Islam adalah way of life. Islam bukan hanya setakat ritual, tapi Islam menjadi solusi terhadap permasalahan umat. Tapi memang betul kitab itu dikaji sehingga masyarakat menjadi smart, cerdas. Dia kita ajarkan tentang bahwa 1 meter itu panjangnya 100 cm.
kita ajarkan itu kepada umat tentang standar kebenaran. Maka dia tidak lagi menilai kebenaran melalui orang, tapi dia nilai orang dengan kebenaran. Kita sampaikan kepada dia, 1 meter itu 100 cm. Sesiapa saja yang datang kemari membawa tongkat, membawa kayu, membawa apapun namanya, kain, dia berkata, ini 1 meter. Kita ukur. 90 bukan 1 meter. 80 bukan 1 meter. Karena kami sudah diajarkan ustaz kami bahwa yang namanya 1 meter adalah 100 cm. Sehingga yang kita sampaikan bukan syatam, bukan to'un, bukan cacimaki, bukan sumpah serapah. Manhajuna manhajul bayan. Begitu yang dikatakan oleh para ulama Al-Azhar. Manhaj kita adalah manhaj bayan. Bayan menjelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan. Maka hudan, bayan, menjelaskan ini hak, ini batil. Maka ketika kita menyatakan ini hak, saat itu kita sedang berdakwah. Tapi jangan lupa, ibtalul batil menunjukkan yang batil juga adalah bagian dari kebenaran. Makanya saya bila diminta menjelaskan, Ustaz tolong tentang jelaskan tentang Syiah. Saya tidak tahu dan saya mesti tunjukkan kitabnya. Ada PDF-nya, harus ada screen-nya. Karena kalau tidak nanti kita akan dikatakan penyebar fitnah. Ini Ustaz Samad membangkitkan fitnah saja. Dikutip pendapat para ulama, dinukil. Menurut Syekh Ali Jum'ah, kita tidak mungkin bersama dengan mereka karena ada 5 percanggahan persimpangan. Yang pertama, mereka menambah rukun iman. Kita hanya percaya kepada 6, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Tapi mereka mengatakan sesiapa yang tidak beriman kepada 12 imam, maka dia tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan oleh Sayyidina Al-Hasan, Hasan meninggal digantikan oleh Sayyidina Al-Husain, Husain meninggal digantikan oleh Zainal Abidin, Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir digantikan oleh Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq meninggal bercabang 2. Yang satu nama anaknya Ismail, yang satu bernama anaknya Musa. Yang mengikut Ismail maka disebut dengan Syiah Ismailiyah. Disebut juga dengan Syiah Imam 7 Sabaiyah. Karena imamnya cuma 7. Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Sadiq, Ismail. Sedangkan yang mengikut jalur kiri disebut dengan Musawiyah. Karena mengikut Musa Al-Kazim. Musa dilanjutkan dengan anaknya Ali Ridha. Sampailah kepada imam yang ke-12. Itulah yang sampai hari ini katanya masih hidup. Dan sedang berada di dalam sirdab sebuah gua yang berada di Irak. Di pintu-pintunya dinyalakan lilin dan mereka berdoa, Allahumma farij karbahu, ya Allah selesaikanlah, cepat-cepatlah dia keluar, yang sampai hari ini ditunggu belum juga keluar. Apa kerjanya di dalam? Saya pun tak tahu, wallahu a'lam. Artinya, jangan sampai ketika ditanya, Ustaz Al-Mukarram, apa pendapat tentang mazhab aliran ini? Ini sesat. Letak sesatnya di mana? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Tapi manhajuna manhajul bayan. Yang pertama, kerana menambah rukun iman dengan percaya kepada imam yang ke-12. Yang kedua, menghalalkan yang haram. Itulah dia nikah mut'ah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah itu adalah akidah kami. Siapa yang tidak percaya kepada mut'ah, maka dia tidak seakidah, tidak sealiran dengan kami. Kita pembahasan nikah, pembahasan fiqah. Tapi mereka membahas nikah menjadi bagian dari akidah. Mantamatta amaratan. Sesiapa sahaja yang nikah mut'ah 1 kali, darajahnya sama dengan level Sayyidina Al-Husain. Nikah mut'ah 2 kali, darajahnya sama dengan Sayyidina Al-Husain. Nih Hasan, nikah mut'ah 3 kali, darajahnya sama dengan Sayyidina Ali. Nikah mut'ah 4 kali, darajahnya sama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita berfahaman bahwa nikah itu daim alal abad. Yang ketiga, bahwa mereka mengatakan Al-Quran ini ada yang original, itulah dia Mushaf Fatimah yang 3 kali lebih tebal daripada yang ada sekarang. Yang keempat, bahwa sahabat-sahabat itu kafir kecuali 3. Yang pertama Miqdad bin Aswad, yang kedua adalah Salman Al-Farisi, yang ketiga tak lain tak bukan adalah
itulah dia seorang laki-laki bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Kenapa? Karena mempersetujui Abu Bakar dan Umar merampas imamah kekhilafaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan yang kelima, susah untuk berbicara dengan mereka karena mereka berpahaman taqiyah. Bila dia berkumpul dengan orang Ahlus Sunnah, mungkin ada di antara kita ini yang berpahaman Syiah, tapi manakala dia bersama dengan Ahlus Sunnah, kita tanya, awak Syiah apa lah Sunnah? Saya Ahlus Sunnah. Karena taqiyah, menutupi diri untuk menyelamatkan. Ahlus Sunnah ke Syiah? Saya Ahlus Sunnah. Sunni ke Syiah? Saya Sunni. Tapi bila dah 50-50, awak Sunni ke Syiah? Saya Susi. Sunni Syiah. Bagaimana kita boleh berdebat? Berdebat seperti Zakir Naik dengan Kristian? Jelas, nampak perbezaan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Ahmad Dedat, yang didahului oleh sebelumnya Rahmatullah Al-Hindi, ulama besar dalam kitab Izharul Haq. Tapi ketika kita berdebat dengan orang yang tidak menunjukkan dirinya, bersembunyi di balik taqiyah, maka ini amat sangat berat. Ini satu sampel contoh bagaimana kita menunjukkan bahwa dakwah itu dua sisi. Ihqaqul haq, menunjukkan yang hak. Ibtalul batil, menunjukkan yang batil. Karena dakwah adalah taghyirul ummah ila halin ma huwa ahsan minhu, merubah umat kepada yang lebih baik. Jadi kalau ada orang berkata pendakwah yang paling berhasil adalah Ustaz Abdul Somad, kenapa? Karena bila dia bertausiah stadium penuh. Bukan. Karena standar berhasil dakwah adalah bagaimana umat itu berubah. Kira-kira selepas Ustaz Abdul Somad tazkirah malam nanti, kita tengok bagaimana kata cara kita mengukur berhasil sukses tidaknya. Tengok subuh esok. Kalau berlebih jamaah daripada biasa, sukses. Tapi kalau itu ke itu juga, imam satu, makmum tiga, maka sesungguhnya kita sudah salah membuat standar. Standar 1 meter 100 cm, kesepakatan ijma' dunia. Siapa yang berpemahaman kurang daripada itu, maka dia sudah keluar. Ini perlu kita fahami bersama kerana manhaj kita. Adapun yang paling sulit, susah sekarang, dulu kita kalau mau membeli kitab, menunggu jamaah haji pulang setahun sekali berkirim beli kitab ke Makkah Al-Mukarramah. Hari ini, makanya saya selalu tidak pernah mengatakan di kelas, jangan baca buku ini, jangan baca kitab ini, kitab ini sesat. Dulu di pondok, bila tuan guru mengatakan jangan baca kitab ini, kita menyebutnya pun takut. Hari ini, bila kita saya katakan jangan baca kitab Mafhumun Nas yang ditulis oleh Nasr Hamid Abu Zaid, kitab itu menyesatkan. 5 minit selepas saya berkata, penuntut akan bertanya sekali lagi, kitab apa tadi Ustaz? Mafhumun Nas. Ya, dia tulis Mafhumun Nas PDF. Download. Dia dapat. Dia print, dia cetak. Balik ke rumah dia baca. Maka tidak ada yang paling selamat untuk zaman sekarang adalah selain menunjukkan ini yang benar, sehingga ketika orang faham mana yang benar, mana yang salah, dia tahu. Kita tidak mengatakan ini salah, tapi kita tunjukkan ini yang benar, sehingga orang boleh membezakan mana yang original, mana yang palsu, mana yang betul, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus. Oleh sebab itu maka diperlukan kecerdasan yang luar biasa. Tapi untuk memahami kitab-kitab ini tentu kita kesulitan. Karena kitab ini ditulis oleh ulama. Bila kita baca kitab Majmu' Syarah Muhazzab, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nawawi meninggal tahun 676. Sekarang kita hidup tahun 1440. 676 ke 1440, 800 tahun. Sebelum ke Maghribi, saya sempat 2 semester di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Kajang. Lalu kemudian kami wajib mengambil subjek bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu. Nampaknya orang Malaysia tak percaya saya Melayu. Wajib. Karena wajib saya pun ambil subjek. Masuklah Encik Rusdi, pensyarah kami. Dia bawa satu teks manuskrip, suruh faham. Awak orang Melayu? Melayu. Cuba baca. Tak faham. Banyak vocabularies kata-kata yang kami tak faham. Lalu dia kata, katanya awak orang Melayu, kenapa tak faham? Saya tanya, ini manuskrip tulisan tangan Melayu umur berapa tahun? Encik, ini umurnya baru 100 tahun. 100 tahun, teks Melayu, orang Melayu tak faham.
bagaimana kita boleh paham kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj yang berusia 800 tahun. Apa yang dilakukan Syekh Rusdi dulu, saya buat pula di kelas semasa saya jadi pensyarah. Dulu dia buat saya macam tu, saya buat pula siswa saya macam tu. Awak orang Melayu? Ya. Selalu cakap Melayu? Ya. Selalu dengar lagu Melayu? Ya. Apa arti cindai? Tak tahu Ustaz. Melayu kan? Ya. Ah, terbalaskan saya dulu dia buat macam tu. Bukalah kamus Melayu, cindai kain. Kainlah mana? Artinya apa? Banyak kata-kata Melayu yang sudah tidak dipakai lagi saat ini kerana dipakai oleh bahasa modern, canggih dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mendudukkan posisi kita, sedangkan membaca kitab Melayu pun kita tak faham. Alhamdulillah, Datuk menjelaskan tentang bagaimana kata-kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, ulama kami dari bumi Minangkabau. Tapi Malaysia menghormati orang berilmu. Siapa yang memberikan doktor honoris causa kepada penghargaan Haji Abdul Malik Karim Amrullah UKM, University Kebangsaan Malaysia, menjemput ulama Haji Abdul Malik Karim Amrullah diberikan doktor honoris causa kerana kontribut kepada umat Islam yang begitu luar biasa. Hari ini banyak penuntut yang tak faham kitab buku yang dibaca yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, budak-budak tak faham. Tapi manakala dia tonton filmnya, dia menangis. Artinya apa? Bahasa sudah berubah. Jadi bila kita tak faham kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, tak faham kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, tak faham kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maklum saja. Maka diperlukan banyak kepala. Bila ada orang baca kitab tidak buka kamus, saya boleh baca kitab kuning, tak perlu melihat kamus. Baca kitab kuning tidak melihat kamus, bahasa Arabnya mustahil. Nah, sorab, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Perlu kesabaran. Perlu untuk duduk sejenak membaca kitab. Tapi yang paling mudah adalah bila kita bersama-sama bertanya kepada yang tak faham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Selepas semua ini ada di kepala kita, sekarang bagaimana pula menyampaikannya? Datanglah Nabi Musa alaihissalam ingin menghadap Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata lembut itu Fir'aun menjadi ingat dan takut kepada Allah. Maka datang seorang laki-laki menghadap khalifah yang adil bernama Harun Ar-Rasyid. Masuk ke istana mencaci maki. Wahai Harun Ar-Rasyid, engkau sudah kafir, engkau sudah murtad engkau. Kata Harun Ar-Rasyid, engkau tahu tak ayat bagaimana Allah menyuruh Musa menghadap Fir'aun? Aku tak sejahat Fir'aun dan engkau tak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa? Dan perlu engkau ingat, wahai fulan, engkau juga tak sekuat Musa. Artinya apa? Diperlukan kata-kata yang santun. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Maka datanglah seorang perempuan, tidak menutup rambut. Dia pakai pewarna kuku, kutek cat. Mendengarkan tazkirah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Marahkah Buya Hamka? Apakah kata Hamka, hei perempuan yang tak berhijab, yang kukunya panjang dengan kutek, dengan pewarna kuku, pergi keluar sana. Tidak. Selepas tazkirah, perempuan itu mendekat bertanya, wahai Buya, ya, saya ini suka tazkirah Buya, alhamdulillah. Tapi saya belum boleh lagi menutup kepala dan menghilangkan kuku ini. Belum lagi mampu menghapuskan lipstik ini. Apa kata Buya? Bila imanmu tebal, maka kutekmu tipis. Apa maknanya? Mafhum mukhalafah daripada itu, imanmu tipis, maka yang lain tebal. Oleh sebab itu ada kesantunan, ada sesuatu yang menyentuh hati. Manusia ini kalau sudah disentuh hatinya, masya Allah, tabarakallah, ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut baik, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang lain itu rusak, maka rosaklah dia semua. Tapi kita jangan lupa, pengalaman menyampaikan tazkirah ini memang tak boleh direncanakan.
kadang direncanakan dengan sematang-matangnya. Nanti saya akan bahaskan ini, akan bahaskan ini, akan bahaskan ini, sampai di atas hilang. Samalah macam saat ini, yang tadi direncanakan dipilih hilang. Sampai ke atas ini, maka perlu memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, ya Allah, yang akan kutemui ini hambamu, yang kusampaikan ini firmanmu, yang akan aku ucapkan ini sabda nabimu, aku memijak tanahmu, maka beri aku taufikmu supaya terbuka hati hamba-hambamu itu, ya Allah, diamalkannya lah yang kusampaikan. Itulah doa kita memandang umat ini. Siapa itu alim? Siapa itu buya? Siapa itu ulama? Siapa itu kiai kalau di Jawa? Siapa itu tuan guru? Man yanzuru ilal ummati bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang. Kita sayang menengok dia, jangan sampai jadi santapan api neraka. Kita tidak ingin amalnya hangus. Maka kalau sayang, kita ajak dia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Kata-kata yang lembut dan santun. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan, contoh yang baik-baik. Oh, tapi dia tak mempan kalau hanya setakat cakap. Dia mesti berdebat. Wajadilhum, debatlah dia. Billati hiya ahsan. Kadang yang ingin kita sampaikan itu hilang. Kita tidak konsen. Karena kita ada darah gemuruh. Karena kaki kita menggeletar, hafalan hilang. Maka perlu ditanamkan, ya Allah, tolong aku, yang kuhadapi ini adalah hambamu. Tapi cukup dalam hati saja. Jangan kita cakapkan, wahai hamba Allah semuanya. Oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan Allah, ahibba'i fillah, kita ini semua tak lain tak bukan adalah hamba yang kebetulan diberikan Allah Subhanahu wa taala nyawa, masih bersemayam ruh di dalam jasad. Banyak orang-orang yang sudah mendahului kita, lebih tua dari, lebih muda daripada kita. Mengapa kita sampai hari ini masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang paling baik di antara kita bukan yang paling banyak baca kitabnya, bukan yang paling lama bertazkirah, bukan yang paling tinggi ilmu nahwu sharaf mantik balaghah ma'ani bayatnya. Yang paling mulia di antara kita adalah atsqakum, yang paling bertakwa, ayyukum ahsanu amala. Buah daripada takwa adalah amal yang terbaik. Kalaulah tazkirah kita itu didengar orang, diamalkan orang, itu yang akan mengalir sebagai suluh di gelap gelita, sebagai tetesan embun di tengah gurun pasir. Pada saat rumah tinggal, kereta tinggal, nyawa melayang keluar dari badan, saat itulah umat berdoa, Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu waja'alil jannata maswahu, Allah maja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Itu sebenarnya yang kita ingin dari hidup yang singkat, tapi kita ingin hidup yang pendek ini berkualiti. Nah, cerita itu jangan hanya setakat kita saja, maka manfaatkan untuk recording, rakam. Saya tak ada kamera yang mahal, Ustaz, apalagi Mark Sony. Cukup dengan handphone. Yang punya handphone jangan tersinggung, saya sembuh kecil. Kita share, hidupkan. Saya tak ada tim macam Ustaz. Kita hidupkan streaming, kita sedang berbagi kebaikan. Dengan merakam itu kita boleh ulang, kita tengok. Kadang semasa kita berbicara menurut kita sudah hebat, luar biasa. Tapi manakala kita tonton, oh rupa kepiah miring. Orang tak bagi tahu kita sebab dia segan. Kitalah yang melihat diri kita. Rupanya dulu Ustaz Abdul Somad manakala baru balik dari Maghribi, bila memberikan tazkirah, cepat betul. Kita perlu mendengar kata orang. Maka selepas itu saya tanya, tuan, puan, tolong bagikan apa kritik untuk saya yang membangun. Ustaz Somad, semuanya saya suka. Ayatnya ada, hadisnya ada, kalimahnya ada, hikmahnya ada, ceritanya ada. Satu saja. Apa dia? Telinga kami tak boleh menangkap, cepat betul. Kata saya, tuan, ini cepat karena bateri dia masih kuat lagi. Dulu kita guna Walkman. Walkman bila bateri baru dia cepat. Tapi bila dah lama nanti agak tua, insyaAllah dia akan lambat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa maknanya? Selagi kesempatan ini masih ada, maka manfaatkan. Mungkin orang bertanya, kenapa Ustaz pergi tazkirah sini, pergi tazkirah sini, pergi tazkirah sini? Sebenarnya dulu saya batasi. Bila saya dijemput, saya hanya mahu satu hari satu tazkirah saja. Malam cukup, tak nak banyak-banyak. Tapi saya pergi ke Sulawesi, berjumpa dengan seorang ulama. Apa kata dia? Wahai Abdul Somad,
Engkau tengok ada orang berilmu tapi tak pandai menyampaikan. Engkau tengok ada orang berilmu tapi orang tak nak dengar. Sekarang orang sudah berkumpul ramai tapi engkau tak menyampaikan. Apa yang terjadi? Selagi orang masih mau mendengar, selagi orang masih mau berkumpul, sampaikanlah. Maka bila saya tazkirah di sini hanya 200, lebih sikit, 210, 250. Tapi manakala recording, share, jangan lupa subscribe. Pagi tadi saya pergi dari Riau 7 hari yang lalu, subscribe baru hanya 750,000 sekian. Tapi pagi tadi sudah selamat tahniah, sudah mencapai 1 juta. Apa maknanya? Bila kita bicara ditonton oleh 1 juta orang, anggap sajalah yang ikhlas karena Allah 100. Dari yang 100 itu pula yang mengamalkan hanya 50. Apa kata Nabi? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah kereta termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, fahami ini dengan baik. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang tak baik dari hamba Allah yang da'if, al-faqir, Abdul Somad. Dari tadi kenapa Ustaz tengok ke sana saja? Pukul 4 sudah tiba. Saya mula pukul 3 sampai pukul 4. Janji kita 60 menit. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya akan jawab selama lebih kurang 30 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mohon bentuk dan yang dimana Ustaz Muhammad, kita tidak ada sesi soal bicara secara lain. Ini untuk menghematkan masa dan waktu, para peserta kita telah memiliki kesempatan dan waktu untuk memberi soalan secara tertulis dan disimpulkan. Sesi yang dipilih hanya 5 soalan saja yang mungkin dan betul untuk menjawab dengan radio Ustaz Muhammad. Satu, setujukah jika dikatakan musuh Islam telah berjaya mengadu dombakan umat Islam di Nusantara? Mereka gagal mengadu domba. Dulu diciptakan YouTube. Dengan YouTube diharapkan orang akan melihat yang tak baik. Diciptakan WhatsApp supaya orang berbagi ghibah namimah. Diciptakan Facebook supaya orang boleh menjalin pertemanan, persahabatan, berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi dengan Facebook, YouTube, dan WhatsApp? Orang yang ada di Patani bisa mengenal Abdul Somad di Riau. Gara-gara apa itu? Sebab WhatsApp, YouTube, dan Facebook. Oleh sebab itu maka, jangan katakan gagal. Jangan katakan berhasil. Kita tetap izzat. Maka bangkitkan izzah semangat umat Islam. Ini alat media modern ini hanyalah pisau. Kita tidak boleh haramkan pisau. Apa hukum pisau, Ustaz? Haram. Kerana pisau boleh potong leher. Pisau boleh potong urat nadi. Pisau tergantung kepada siapa yang memakainya. Bila pisau dipotongkan kepada kambing, kepada ayam, dia akan bermanfaat. Bila dipotongkan kepada leher, maka orang akan mati. Begitu juga dengan media yang dikatakan penyebar dusta adu domba. Maka jangan pernah kita terpicu dengan adu domba. Adu domba dalam masalah mazhab, kita jelaskan dengan perbandingan mazhab. Adu domba masalah politik, kita jelaskan dengan kata-kata santun, hikmah, analisa, akal, pendapat para ulama. Maka kita hanya disuruh berbuat. Wa kulik malu, berbuatlah. Saya tidak begitu lancar bagi tazkirah, Ustaz. Tulis, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Ustaz Somad suruh orang tulis-tulis. Memangnya Ustaz dah tulis? Saya dah tulis. Setiap ada jamaah tanya, saya tulis. Anda tanya, saya tulis. Dulu saya ada blog www.somadmorocco.blogspot.com. Bila saya tak ingat, lupa, jamaah tanya, Ustaz, ini apa jawabannya? Jangan tanya saya, buka blog. Nampak orang saya macam pandai. Lupa saya lupa. Tengok blog. Lama-lama pertanyaan itu ke itu saja, saya satukan jadi buku, itulah dia. 37 masalah popular. Masalah Yasin, masalah tahlil, masalah tawassul, masalah Wahabi, masalah Syiah,
masalah-masalah khilafiyah supaya umat ini cerdas. Di mukadimah saya tulis, aku tidak pernah mengajak engkau untuk mengikut aku. Aku hanya ingin agar engkau menghormati perbezaan. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita saling tolong-menolong pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Dua, apa pandangan Ustaz tentang kampen membeli barang-barang produk orang Muslim dikatakan rasis? Bagaimana pula hukum membeli barangan buatan golongan Syiah? Ini nampaknya pertanyaan ini menyindir saya. Sebab saya ada video share ke mana-mana. Kaum muslimin, belilah produk muslimin. Kerana membantu mereka membayar zakat, menyekolahkan anak yatim, menolong fakir miskin. Tapi, ini video ini banyak dipotong. Tapi saya sampai hari ini tetap membeli produk saudara saya sebangsa setanah air yang tidak seakidah dengan saya. Ada barang-barang yang tidak ada di tempat orang Islam. Bila kita membeli barang orang untuk kaya raya, sedangkan saudara kita, kita beli untuk keuntungannya wakaf, zakat, infak, sedekah. Maka sebenarnya ini adalah ajakan dakwah. Nabi Muhammad SAW, dia bertetangga dengan empat Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apakah ketika manakala Sayyidina Ali bekerja kepada orang Yahudi, lalu Nabi mengatakan, hai Sayyidina Ali, keluarlah engkau, gajimu haram, berhentilah. Tidak. Report. Sahabat melapor. Wahai Rasulullah. Ya, itu Sayyidina Ali bekerja menimba air, mengambil upah di rumah orang Yahudi. Nabi diam. Diamnya Nabi menunjukkan boleh kerana tidak ada kait-mengait dengan hukum akidah. Dalam masalah muamalah, silakan. Tapi dalam masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu maka kita duduk bersama bahwa ketika kita melarang saudara kita makan khinzir, sesungguhnya kita tidak rasis. Saat itu kita sedang menyampaikan pesan-pesan agama. Saat itu kita sedang menjaga persatuan. Maka sampaikan secara detail. Bagaimana sikap? Malam ini tajuk tazkirah kita, bagaimana sikap seorang muslim dengan non-muslim. Apakah Nabi mengajarkan ratakan dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan? Tidak. Satajiduna rijalan fisawami. Nanti kamu akan bertemu dengan para padri di church. La taqta'unna sajaratan. Jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Satajiduna rijalan fi sawami, kamu akan bertemu dengan para pendeta, para padri yang berada di rumah-rumah ibadah mereka. La ta'ridu lahunna, jangan ganggu mereka. Pesan Nabi kepada pasukan perang menuju Mu'tah. Datang Asma. Ya Rasulullah, ya Ummi qadimat wahya ralimatun. Mak saya non muslim. Dia datang ingin bersilaturahim. Boleh saya jumpa dengan dia? Siliha. Silakan sambung. Apa u'tiha? Boleh aku beri hadiah kepada dia? I'tiha. Berikan hadiah. Menunjukkan Nabi membolehkan memberi dan menerima. Tapi masalah membangkitkan ekonomi umat, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sendiri ada kampen. Mari belanja ke Islamic market. Mari menabung ke saudara kita muslim. Tapi saya tak pernah memicu permusuhan. Kami pun di Riau tinggal. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Katolik, ada Konghucu, Konfusius. Semuanya ada dan tidak pernah merusak kerukunan umat antar beragama. Tiga, bagaimana menangani ancaman faham liberalisme? Kita jelaskan. Satu tajuk khusus khas. Boleh ditonton di YouTube, tulis saja. Bila puan-tuan nak cari pembahasan yang pernah saya bahaskan, tulis saja. Pembahasan apa yang nak dicari? Pembahasan tentang belanja, tulis. So, di www.youtube.com, tulis the search. Somat belanja. Nak cari LGBT, somat LGBT. Bukan somat LGBT. Somat nak bahaskan hukum tentang LGBT. Liberalisme, somat liberal, enter. Liberalisme adalah buah daripada revolusi yang terjadi di Eropa. Kita tahu Eropa masa itu dikuasai oleh Raja Inggris, Raja Jerman, Raja Prancis. Lalu kemudian terjadi masa Renaissance, masa kebangkitan.
Mereka bangkit dengan demokrasi, lalu kemudian mencabut kuasa daripada raja mereka, dan mereka pula mengambil kuasa daripada rahib pendeta padri mereka. Maka oleh sebab itu, paus tidak lagi ada kuasa, dan semua boleh bicara, liberal. Sedangkan dalam Islam kita tidak pernah diikat. Dia bebas dari ikatan, karena memang dulu dia pernah terikat, luar biasa. Kita tidak pernah diikat. Kita bebas untuk berbuat apa saja. Wa qul malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah yang akan menilai. Rasulullah yang akan memberikan penilaian. Orang beriman akan memberikan balasan dan pujian. Maka kita tidak pernah diikat. Oleh sebab itu paham liberalisme yang awalnya ingin melepaskan diri dari ikatan kekuasaan, ikatan agama, yang lebih fatalnya lagi adalah liberalisme ingin melepaskan manusia dari ikatan Tuhan. Makanya muncullah para filosof-filosof barat yang tidak bertuhan. Muncullah seorang bernama Karl Marx. Karl Marx mengatakan tidak ada Tuhan. Muncullah Freud. Freud mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Dia sedang berhayal, ketika sedang sedih, ketika sedang susah, dia berhayal ada Tuhan yang menyelamatkan dia. Lalu muncul pula seorang pemikir filosof gila yang mengatakan Tuhan dulu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Akhirnya mereka beragama hanya mengikut pada ritual dan seremonial, dan hanya party saja. Tidak ada nilai-nilai agama. Tidak mereka yakini sebagai agama. Sedangkan kita dalam Islam, tidak pernah Islam menekan, tidak pernah Islam mengikat. Kita hurriyah muqayyadah, kita bebas, tapi tetap ada ikatan. Boleh menyembah la ilaha illallah, boleh beribadah, tapi menurut aturan yang sudah disyariatkan Allah. Maka begitu pula Syiah, sudah saya bahaskan. Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kemudian orang mengatakan yang mengikuti itu sebagai Wahabi. Lalu kemudian nama ini sudah terlampau buruk, memberikan image negatif, lalu berubah menjadi Salafi. Isinya itu juga, namanya saja berubah. Tapi sebagian sahabat-sahabat yang berpahaman Salafi sudah boleh menerima, lalu dia tidak mau dituduh. Janganlah katakan saya Salafi yang jahat, Abdul Somad. Saya ini Salafi yang baik. Lalu kasihlah nama, robah S menjadi T. Lalu apa? Talafi. Karena talafi artinya merusak. Allahumma ati mumsikan talafa. Berikanlah orang yang tidak mau bersedekah itu kebinasaan. Jadi kata dia, ini talafi. Apa kekeliruan mereka? Satu, mereka menyalahkan orang yang tidak sefaham dengan dia. Lalu kemudian, ulama kami hanya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Lain daripada itu, maka tidak. Pelaku bin'ah, wa kullu bin'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Padahal antara mereka pun terjadi juga khilafiyah. Ambil contoh masalah sutra. Sutra, bila kita sembahyang salat, di bagian tempat sujud kita mesti ada kayu setinggi lutut. Sutra. Kata Syekh Albani, hukum sutra wajib. Siapa yang salat tidak pakai sutra, tidak sah salatnya. Tapi apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas? Sutra sunnat mu'akkad. Artinya terjadi juga ikhtilaf tentang masalah doa Allah malaka sumtu. Kata Albani, jangan pakai Allah malaka sumtu. Ini hadis ini dhaif, tak boleh dipakai. Tapi apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Allah malaka sumtu doa boleh dipakai. Zahab az-zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, doa pun boleh dipakai. Jadi kalaulah berbeda pendapat menyebabkan orang melakukan perbuatan bid'ah, maka begitu banyak orang bid'ah. Ingat, ketika engkau bid'ahkan saudaramu hanya kerana berbeza dengan engkau, bid'ah keterusan kelanjutannya adalah dalalah, dan dalalah adalah nar. Bila engkau katakan orang yang membaca kunut subuh, hai pelaku bid'ah. Bila engkau katakan kepada orang yang melafalkan niat usolli, hai pelaku bid'ah. Bila engkau katakan kepada orang yang zikir berjamaah, hai pelaku bid'ah. Bila engkau katakan orang yang membaca yasin, tahlil, maulid, hai pelaku bid'ah. Lalu semua orang masuk neraka. Lalu surga yang luas itu siapa isinya? Masuk ke surga sunyi, tak ada orang. Semuanya masuk neraka. Na'uzubillah. Oleh sebab itu tidak mudah membid'ahkan orang, kecuali perkara itu memang betul-betul dinyatakan ulama sebagai bid'ah mungkarah. Selama ulama masih ikhtilaf dalam masalah ijtihad, al-ijtihad la yungqadu bil-ijtihad. Oleh sebab itu maka panggil ulama, buat seminar, duduk bersama, mudhakarah, share,
dengar tausiahnya, buatkan buku kecil, dibagikan kepada ulama-ulama, para ustaz penceramah, sehingga kalau sudah ustaznya tercerahkan, faham, mengerti masalah, maka insya Allah selesailah masalah umat. Tapi memang dunia ini tak pernah selesai. Meninggal Imam Syafi'i, masalah di Mesir tak selesai. Meninggal Imam Hambali, masalah di Baghdad, Irak tidak selesai. Meninggal Imam Al-Ghazali, masalah di Rai tidak selesai. Meninggal Abdul Somad, masalah tidak selesai. Dan kita memang tidak disuruh menyelesaikan masalah, karena dunia ini memang tempat masalah. Tapi paling tidak ketika kita mati, kita pernah berusaha menyelesaikan masalah umat dan bukan menjadi sumber masalah umat. 4. Wajarkah muslimat berpolitik dalam keadaan ramai muslim yang lebih layak? Ketika seorang berkata perempuan hanya di rumah saja, waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan kamu hanya di rumah saja, memasak, mengurus anak, sudah, jangan kerja yang lain. Lalu apa jawaban Syekh Atiyah Soqar Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Dalil yang pertama, ketika Asma mengambil makanan unta, Asma mengambil makanan unta dan Nabi melihat Asma mengambil makanan unta, Nabi menolong Asma membawakan pulang ke rumah. Seandainya Nabi marah dan berkata, hai Asma, perbuatan ini haram, pulanglah engkau ke rumah, ini adalah haram, neraka jahanam tempatmu, itu menunjukkan perempuan tidak boleh beraktiviti di luar rumah. 2. Ketika Nabi meninggal, naiklah Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, naiklah Umar. Umar bin Khattab mengangkat polis penjaga pasar yang disebut dengan wilayah Hisbah, yang khas untuk melihat apakah timbangannya betul. Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bagaimana timbangan, bagaimana pasar, layak dia menjadi penjual atau tidak? Umar bin Khattab membuat peraturan, orang yang tidak mengerti fikah jual beli tak boleh masuk pasar. Maka yang menjadi pemimpin polis pasar waktu itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa, Ummu Syifa itu perempuan, tak ada laki-laki nama Ummu Syifa. Artinya apa? Perempuan boleh memiliki jawatan, baik itu jawatan politik atau apapun, dengan bersyarat. Yang pertama, syaratnya memang ada kepakaran. Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Tapi ada hadis yang mengatakan, halaka mar'un wallau amrahum imra'ah. Hancurlah suatu negeri kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Baca dulu asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya apa yang terjadi? Ketika itu raja Persia bernama Shahinshah punya anak perempuan bernama Buran. Mati raja Persia, Buran masih kecil lagi dan tak paham politik. Diangkat Buran menggantikan ayahnya, maka sampai berita itu kepada Nabi, ya Rasulullah, itu anak Shahinshah, si Buran diangkat menjadi pemimpin di Persia. Apa kata Nabi? Halaka mar'un lam ya'rif, halaka mar'un, halaka wallau amrahum imra'ah. Mereka akan binasa karena dipimpin oleh perempuan yang tidak memiliki kepakaran politik. Maka yang pertama, dia memang memiliki kepakaran. Yang kedua, dia punya suami dan izin suaminya. Tentu suami yang memberikan izin ini juga memang ikhlas, tidak dipaksa. Karena banyak juga sekarang suami memberi izin karena dipaksa. Tuan beri izin, kalau tidak awas. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersolek-solek jahiliyah. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Oleh sebab itu, saya condong kepada jalan yang tengah. Dan ini pun bukan pendapat saya, tapi mengutip pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab berjudul Min Fiqhid Daulah. Politik Islam, min fiqhid daulah. Di situ dia ada sebutkan bagaimana seorang perempuan menjadi murasyah majlisun nuwab, menjadi wakil rakyat. Nah, maka Syekh Yusuf Qardawi condong jalan tengah, boleh dengan syarat. Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darussyuruq. Baik. 5. Apakah dibenarkan emosi marah, sindiran keras, dan cercaan dalam berdakwah? Wah, ini pun menyindir cara saya ceramah. Manakala Abdul Somad khutbah bercerita tentang runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Hari ini adalah hari Jumat, bertepatan dengan runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924.
menggelegar, marah Ustaz. Kira-kira memang itu, begitulah Nabi khutbah di atas mimbar. Sampai kami lihat wajah Nabi merah, matanya memerah ketika bercerita. Kan tak mungkin saya khutbah hari ini runtuh Turki Utsmani. Masa itu jadi kita sabar aja lah. Bercerita, bercerita. Tapi niat kita satu adalah untuk membangkitkan umat. Kalau engkau nasihati dia di depan orang banyak, engkau sedang menjatuhkan marwahnya. Begitu kata Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Bila engkau ingin nasihati dia dalam kerangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bila engkau nasihati dia di depan orang banyak, engkau sudah jatuhkan muruahnya. Tapi bila engkau sampaikan itu kepada dia sebagai nasihat kebaikan, maka engkau sedang membina dia. An-naqad kritik, tapi an-naqdul banna, kritik yang membina, yang boleh memberikan maslahat kepada umat, bukan untuk menjatuhkan, karena sindiran-sindiran akan dibalas pula oleh sindiran-sindiran yang lain. Apalagi caci maki dalam berdakwah. Sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki sesama muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi sesama muslim adalah kafir. Ketika Nabi SAW diminta ulama laknat, laknatlah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'anan. Aku tidak pernah diutus Allah menjadi orang yang suka melaknat. Bahkan ketika Nabi dilempar dengan batu, berdarah, terompah berdarah selipanya. Apa doa dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah ya Allah. Tapi Nabi pernah juga melaknat. Betul. Bila Nabi melaknat? Ketika dia mengutus 70 da'i, lalu kemudian dibunuh dalam perjalanan dakwah, sebulan Nabi membaca laknat. Itulah dia kunut nazilah. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an. Ya Allah, laknatlah, laknatlah. Karena peristiwa itu merosakkan agama. Kalau hanya menyinggung pribadi, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau sudah agama Allah, tapi kita jangan tertelan pada isu. In ja'akum fasiqun. Bila datang kepada kamu orang fasik menebarkan berita, fatabayyanu, klarifikasi, tabayyun, bayan jelas, tabayyun, minta kejelasan. Kita ada hukum, kita ada polis, kita ada perundang-undangan, maka kita minta, boleh Anda klarifikasi sebenarnya apa yang Anda cakapkan dalam video, dalam tulisan, dalam newspaper, dalam magazine ini. Mereka akan jelaskan sebenarnya begini-begini. Kalau salah, hukum. Kalau minta maaf, maka kita berikan maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal saleh. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah Kau ajarkan bagi kami bergunalah untuk generasi kami di masa akan datang. Allahumma faqihna fid-din. Dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil. Ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan pemahaman seperti yang pernah Kau berikan kepada Nabi dan Rasul-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربكما تكذبان.